Nanti untuk ini bombangan apa bikin campur gak ini? Ikan sup rabus. Oke, ikan rabus. Nah. Kuah-kuahnya lada putih dia bilang. Mantap. Nah, mana kamu mau cari? Begini 3 biji 2 ringgit saja. Baru besar. Boleh makan begini saja kayak ini? Asam. Oh, manis. So dia ada asam lah. Ini belum masak lagi nih, tapi boleh campur anu nih, ikan sup rabus. Campur lada putih dia bilang Sianti. Mantap. Oke. Okay. Nah, memurah telinga dia bilang. Panas. Oke. Okay. Murah-murah saja. Oke, ini rebung. Kemarin saya ada nampak di tepi jalan, tapi saya takut mau ambil. Jadi pagi ini saya nampak Sianti ada. Sianti ada jual bombangan juga. Nah, 2 ringgit. Sapu buat pemberdon. Ini nanti ini sedap untuk campur apa tuh? Ikan. Ikan. Sup ikan. Kuah-kuah lada tepurak mana? Oh, kuah-kuah lada tepurak dibilang. Kalau yang ini nanti Nuno penampur daun sih. Sadin. Sadin. Oke, ini boleh campur sadin lang Sianti. Ikan tosi. Kalau yang ini nanti samlok. Ini jadi samlok bilang saya nanti. Maaf ya, sorry. Modem dia lo. Ini pemandangan di ranau. Haro iso nakita ko kanihab nga rumah siya kung yung mga ano di saya pikir tidak boleh makan sebab dia punya batang warna kuning tapi boleh bilang saya nanti. Oke. Coba kamu nanti letak di komen apa resep yang saya patut buat ini. Campur apa, Kunon. Oke? Okay? Bye.